Pria ini berlari ketakutan karena dia dikejar sama banteng gara-gara pakai baju merah. Dan akhirnya gak nyangka banget, dia pun langsung menyuruh temannya untuk membuka pintu mobil, tapi ternyata pintunya itu rusak. Untung saja saat banteng itu menyerangnya, dia berhasil menghindar dan hanya mengenai mobil. Walaupun begitu, banteng ini tetap mengejar pria ini karena pakai baju merah. Namun untungnya pria ini berhasil membuka pintu mobil temannya. Setelah pria itu berhasil masuk ke dalam mobil, temannya langsung menjalankan mobil dan mereka kabur dari peternakan kerbau ini. Dan akhirnya mereka berhasil selamat walaupun mobilnya harus rusak. Nah, yang mau hidup selamanya di surga, like dan subscribe ya. Terus komen amin. Yang pilih neraka, kok kalian gak mau masuk surga, guys?